Kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang terjadi di Palung 2 saat-saat akhir program ceramah Tan Sri Muhyiddin Yassin dibatalkan, permit untuk menggunakan dewan dibatalkan oleh pihak Felda yang takut dengan kehadiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kami nak buktikan kami telah mempunyai permit dari majlis dan polis mengikut terma-terma dan syarat-syarat SPRR dalam untuk membuat satu program berkaitan dengan kempen, mempunyai permit dan lulusan. Semua itu telah kita dapati, tetapi saat-saat akhir program ini terpaksa, tempat ini terpaksa dikosongkan kerana pihak Felda tidak membenarkan menggunakan tempat ini. So kami amat kecewa, namun tidak melemahkan semangat kami untuk terus membawa Tan Sri Muhyiddin ke Palung 2. InsyaAllah malam ni beliau akan tetap berucap walaupun tidak di tempat ini, tempat yang dah kita sediakan begitu indah dan selesa untuk para pengunjung, untuk para yang hadir. Namun hak kita dinafikan dalam kempen PRU ini, PRN ini. Inilah bukti ya, bukti kezaliman apabila beliau memegang kuasa, dia akan menggunakan agensi-agensi kerajaan untuk menekan pihak-pihak pemangkang. Inilah yang diselawangkan oleh Bapa Reformasi dulu, keadilan, kebebasan. Apabila beliau sendiri menjadi tampuk pemerintahan, beliau juga melakukan perkara yang sama, malah lebih teruk lagi. Petugas-petugas PDM terpaksa mengangkat kursi ini untuk dipindah ke tempat lain, sebab walaupun kami gagal tak dapat buat di ceramah di tempat ini, kita akan buat di PDM kita. Tuan-tuan boleh lihat segala persiapan kami telah kami atur dan segala permit pun telah ada, tapi kami nafikan.